Shah Rukh telah mengecapi pelbagai kejayaan dan kemewahan dalam dunia ini. Akhir-akhir ini telah viral satu video yang menunjukkan beliau menunaikan umrah dan melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah beri kebaikan dunia dan akhirat, dan juga Allah berikan hidayah, petunjuk untuk terus berada dalam kebaikan dan juga berada dalam Islam. Sahabat semua, hari ini saya nak share mengenai Shah Rukh Khan yang beragama Islam. Whatever religion we belong to, I'm Islamic by birth, so I believe in Allah. Pemuda yang dulunya miskin kini menjadi raja Bollywood dan ingin kembali kepada mengamalkan agama Islam. Pastinya rata-rata ibu ayah kita dan juga kita sendiri di Malaysia ni pernah menonton lakonan Shah Rukh Khan sehingga menitis air mata dan terikut-ikut dengan tarian sayap. Saya panggil tarian sayap sebab dia asyik nak buka tangan macam ni. Sahabat semua, Shah Rukh Khan ni bukan hanya terkenal di India tetapi di seluruh dunia. Orang kaya Dubai pun kenal dia dan bagi sebiji rumah banglo besar di Dubai. Dan kekayaan Shah Rukh Khan ni bernilai ringgit Malaysia 3.15 bilion. Sahabat semua tahu tak, sebelum dia mengecapi pelbagai kejayaan, Shah Rukh Khan ni antara orang yang miskin di India. Shah Rukh Khan lahir 2 November 1965 dalam keluarga Islam di New Delhi. Ayahnya bernama Mir Taj Muhammad Khan yang berketurunan Pashtun berasal daripada Peshawar, Pakistan. Dan ibunya bernama Latif Fatimah Khan yang ada sebahagian mengatakan berasal daripada Afghanistan. Dan Shah Rukh Khan ni dididik dengan agama Islam dan hidup sebagai seorang Muslim pada waktu dia kecil. Beliau membesar di kejiranan Rajendra Nagar di Delhi dan dia mendapat pendidikan daripada sekolah St. Columbus. Shah Rukh Khan yang sejak di bangku persekolahan terkenal dengan berani dan juga bijak dalam pelajaran, sukan, malah dalam sahsia iaitu budi pekerti, akhlak yang baik. Sehinggakan dia diberi gelaran anugerah tahunan pelajar contoh iaitu Sword of Honor. Pada ketika Shah Rukh Khan masih di bangku sekolah, mereka menyewa rumah di kawasan tersebut dan ayahnya telah membuka gerai makan bagi menampung kehidupan mereka. Dan juga sebelum Shah Rukh Khan dapat melanjutkan pelajaran pada tahun 1981, ayahnya meninggal dunia disebabkan kanser. Bila ayahnya meninggal, masa itulah yang menjadi sangat sukar bagi kehidupan keluarga mereka. Walau bagaimanapun, usaha dan perjuangan Shah Rukh Khan dalam menuntut ilmu ini sangatlah tinggi. Meskipun hanya bergantung kepada seorang ibu, dia dapat juga meneruskan menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di College Hasranj pada tahun 1985 sehingga 1988 dan telah lulus dengan mendapat ijazah dalam bidang ekonomi. Pada ketika itu, dia telah pun berjinak-jinak dalam dunia lakonan dan drama dengan mengikuti kelas drama di Delhi. Pada masa yang sama, dia terus menyambung lagi pengajian dalam bidang sarjana komunikasi di sebuah universiti Islam di India iaitu Jami'ah Millah Islamiyah. Shah Rukh Khan masuk universiti Islam untuk meneruskan pengajian tetapi tidak dapat meneruskan perjuangan menuntut ilmu kerana minat yang sangat mendalam dalam dunia lakonan, maka Shah Rukh Khan pun tinggalkanlah menuntut ilmu. Shah Rukh Khan pun berhenti belajar dan mencuba dalam bidang lakonan. 10 tahun selepas ayahnya meninggal dunia, ibunya pula meninggal dunia disebabkan penyakit diabetes dan sakit-sakit yang lain. Ia tamparan yang sangat dahsyat buat beliau. Shah Rukh Khan ni dia ada dua beradik, dia dan juga kakaknya yang bernama Shehnaz Lalaruh Khan. Pada ketika kematian ibunya, yang mana selama ini mereka bergantung kasih sayang dan hasil usaha ibunya telah pun terputus, maka Shehnaz iaitu kakak Shah Rukh Khan pula menghidapi tekanan perasaan yang sangat teruk. Sehinggalah Shah Rukh Khan pula terpaksa menjaga kakaknya sampailah ke hari ini. Jadi akibat ketiadaan tempat bergantung dalam hidup, ibu ayah dah tiada, kakak pula sakit, tapi Shah Rukh Khan tidak berputus asa. Dia berjuang dalam meneruskan hidup dan menjaga kakaknya. Dengan tak ada duit, dia sanggup bekerja di tempat konsert dengan hanya mendapat bayaran RM3.40. Pada hujung tahun 80-an, beliau telah pun berhijrah ke Mumbai mencuba nasib. Dan sewaktu di Mumbai lah dia tidak ada tempat untuk tinggal dan juga tidak ada wang, hanya mengharapkan hasil lakonannya yang akan dibayar. Pada ketika itu, beliau bermula dengan watak kecil dalam filem Khabihan Khabina. Daddy ke garaj mein kaise kaam karta hai?
Dan beberapa drama yang lain. Silly ki silly kameez jo hai aap yahi dukaan pe laake patak dena. Kamar Singh aapki khidmat mein hazir hai maharaj. Police mein dena. Suniye bhai sahab, rehne dijiye. It's all right. Mujhe kuch nahi hua. The old man's got brains, ha? Kahin nahi hua, kuch nahi hua, chot nahi lagenge. He's not hurt at all. Check him out. Dan beliau telah mendapat bayaran yaitu 1700 saja. Pada ketika itu dia jugalah yang menjual tiket, dia jugalah yang membuat edaran poster-poster dan sebagainya. Pada ketika dia habis bekerja, dia tidur di mana-mana tempat. Tidur di stesen bus, tidur di tepi pantai, tidur di berbagai tempat asalkan boleh dapat berehat. Dan sedikit sebanyak dapat duit lakonannya, dia pun bertemu jodoh yaitu pada tahun 1991. Beliau berkahwin dengan Gauri Chibber yang beragama Hindu dalam sebuah majlis perkahwinan tradisional Hindu pada 25 Oktober 1991. Kiranya Shah Rukh Khan ini berkahwin campur agama, istrinya beragama Hindu dan dia beragama Islam. Setahun selepas itu, yaitu tahun 1992, lakonannya dalam filem Diwana telah pun menjadi filem box office. Dan pada waktu itulah telah mengubah hidupnya. Dia juga telah memenangi pelakon terbaik. Thank you. The first time I got a medal in school. Dan setelah itu banyaklah filem-filem lakonan Shah Rukh Khan yang viral, yang menjadi fenomena, yang diminati oleh orang ramai. Dan bila ditanya Shah Rukh Khan sebab apa dia minat berlakon, dia menjawab, saya berlakon kerana takutkan kemiskinan berbanding minat berlakon. Dan pada hari ini beliau dibayar 33 juta sehingga 145 juta untuk lakonannya, berbanding dulu yang hanya dibayar sebanyak 3 ringgit saja. Kerana tindakan beliau yang berani telah mengubah hidupnya dan keluarganya. Sabar semua, sebenarnya banyak juga isu yang timbul dengan dia masuk ke Queen, melakukan ibadah untuk lakonan, melakukan beberapa perkara yang bercanggah dengan Islam, sehinggalah beliau telah pun diberi nasihat oleh Dr. Zakir Naik sendiri. Tetapi dia meneruskan juga kariernya. Sahabat semua, Shah Rukh Khan telah mengecapi pelbagai kejayaan dan kemewahan dalam dunia ini. Akhir-akhir ini telah viral satu video yang menunjukkan beliau menunaikan umrah dan melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mungkin beliau dah sedar akan kepentingan mengamalkan Islam dan terus berpegang kepada Islam. Mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan dan sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga dengan perubahan Shah Rukh Khan ke arah kebaikan, malah menarik lagi orang ramai untuk mengenali Islam, mempelajari Islam dengan lebih dekat. Hidayah petunjuk ini milik Allah. Allah lah boleh berikan kepada siapa yang dikehendaki. Meskipun kita terbalikkan dunia ini, jika Allah nak beri hidayah petunjuk kepada seseorang, Allah akan beri. Semoga Shah Rukh Khan ini akan lebih mengamalkan Islam, akan lebih memberi contoh kepada orang lain dan memberi kesedaran kepada orang ramai juga. Dan juga semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, istiqomah dalam Islam sehinggalah nafas yang terakhir dalam hidup kita. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.